Reaksi, respon, tanggapan, dan komentar Rizky Billar setelah fotonya dihapus oleh calon mertua Endang Mulyana dalam akun Instagram pribadinya. Bagaimana respon dan tanggapan beserta dengan reaksi Rizky Billar? Mari simak ulasan video ini sampai habis. Kabar mengenai ayah Lesti Kejora atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Ayah Kejora sempat membuat publik bertanya-tanya. Tak sedikit yang berprasangka dan bertanya apakah pemilik nama lengkap Endang Mulyana itu menghapus foto kebersamaannya karena kurang setuju dengan hubungan Rizky Billar dengan anaknya atau ada masalah lain. Meskipun demikian, selama Lesti Kejora dan Rizky Billar saling mengenali, sampai saat ini belum pernah terendus kabar bahwa keduanya pernah salah paham atau ada konflik intern antara mereka. Akan tetapi, jika dilihat dari pengalaman masa lalu asmara Lesti Kejora dengan Rizky The Academy, pernah beredar kabar bahwa kandasnya hubungan Rizky The Academy dengan Lesti Kejora disebabkan ketidaksetujuan ayah Lesti terhadap hubungan mereka, hingga akhirnya kembaran Rido tersebut memutuskan untuk menikahi wanita lain bernama Nadia Mustika beberapa bulan yang lalu. Menanggapi isu tersebut, ayah Lesti dan Lesti Kejora sendiri membantah hal itu dengan mengatakan bahwa berita tersebut tidaklah benar. Lesti Kejora juga menambahkan bahwa kandasnya hubungan dengan Rizky The Academy disebabkan oleh ketidakcocokan dan tidak sejalan lagi hingga keduanya memilih jalan masing-masing. Belajar dari itulah, tak salah jika para netizen yang budiman berprasangka dan menduga bahwa ayah Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini tengah terlibat konflik kecil atau ada hal yang membuat keduanya salah paham, sehingga ayah Kejora menghapus foto kebersamaannya dengan Rizky Billar dalam akun pribadinya. Sejalan dengan klarifikasi dan penjelasan ayah Kejora mengenai pertanyaan itu, Rizky Billar juga mengatakan hal yang sama. Rizky Billar mengungkapkan ayah Lesti menghapus foto tersebut tak lain dan tak bukan guna agar para netizen tidak salah paham terhadap foto kebersamaan mereka itu. Tidak ada konflik, masalah, atau salah paham. Saat ini hubungan kedekatan mereka baik-baik saja, masih seperti biasanya. Begitulah penjelasan dan pernyataan dari Rizky Billar setelah foto kebersamaannya dihapus oleh ayah Lesti Kejora. Tidak ada salah paham atau ada konflik kecil antara mereka, melainkan hal itu dilakukan guna untuk tidak terjadi kesalahpahaman di antara para netizen semua. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.